Selamat bertemu kembali dalam channel saya pada petang ini ya. Pada petang ini kita mau masak nih rebung ataupun bembusut ya. Kita buat ini ya, buat dia seperti ini. Rebung ini saya dapat dari kawan tadi lah. Balik dari Jus terus pergi tamu. Ya. Stay tune, oke. Sudah panas. Depan minyak masak. Rebung tadi ya. Simpan ya. Kita simpan sos tiram. Sos tiram. Gina Moto. Ikan
ikan seluang sudah goreng, guys. Kita letakkan di sini ya. Kita cili Oke, sudah masak, guys. Nah, ada ikan sungai, ada cili, sedap nih. Oke, sudah masak ya. Kita padam api dia, ya. Nah, ini dia, guys. Nah, ya, masak simple, rebung, campur ikan sungai, ya. Mari kita coba deh, oke? Ini dia, rebung. Masak dengan ikan sungai. Mari kita coba dia. Gimana rasa dia ya? Rebung sudah masak. Cukup masin ya. Saya meruntuk makan. Nanti
punya favorite. Rebung. Goreng merecang pun sedap. Ini rebung kan. Macam mana cara kita buatnya pun sedap. Memang sedap. Ini masakan kampung. Ada ikan sungai lagi itu. Nah, ikan sungai. Ikan seluang seperti yang saya kata tadi. Nah, ini guys, no, sedap. Oke. Sampai di sini lo video kita pada petang ini ya. Pada hari ini. Sampai di sini lo video kita pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang, video yang akan datang ya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Inai Puyang family, okay? Mangkal hado, subscribe menakui ya, okay? Dapi bong ane ne, dapi bong, dapi tamudik. Tak masik lahin na lho. Masik bat lo. Masik luang. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba resipi ini. Oke, okay. Resipi kampung. Bye. Oke, okay. Kita jumpa lagi kawan-kawan.